Dia kalau boleh nak datang, tapi sebab kerja tak mengizinkan. Kerja, babe, kerja. Semalam aku kayak khabar, aku kayak kan dia. Dia kayak khabar? Macam mana dia kayak khabar? Kayaan hatiku jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Bersama dengan Cik Dekan ada satu kereta di belakang saya. Color yang sangat menarik, tertarik. Kau memang tercarik, mate. Biru-biru Pro 2 Activa. Yang ni yang tengah-tengahan. H, mate. H. H, dia macam tu, mate. Dan saya bersama dengan Abang Azizul. Bersama dengan Cik Dekan ada. Assalamualaikum. Nama-nama. Saya Azizul. Azizul. Ting-ting, aku macam pernah dengar nama ni. Pernah dengar nama ni. Kau pernah dengar tak? Azizul, pada tahun 2008. Main ni. Main apa tu? 2008. Pernah mewakili Malaysia. Pernah. Pernah mewakili Malaysia kan? Pernah. Tu sukan apa tu, Pak? Saya main kayak. Kayak lah. Kayak single lah ni, single. Single. Kayak yang double. Itu kayak kat rumah, Siapa kau tu? Aku, Susana. Dia takkan lari daripada aku. Dia akan ada dalam pelukan aku. Bahaya awet-awet sekarang ni. Lawalah akak Susana tu. Siapa Susana ni? Isteri saya. Oh, isteri. Okey. Oh, isteri rupanya. Pengalaman abang lah. Kayak Malaysia. 2008. Di mana tu, Pak? Banyak tempat. Banyak tempat lah. Yang 2008 tu kelayakan Olimpik kan? Di Thailand. Di Thailand. So, Kun Thai lah. My Kun Malay lah. Konta mai kon mele pon jak pai krontek kon diau. Dia pergi seorang berkayak seorang kat sana. So masa tu nombor berapa tu, Pak? Lebih kurang saya rasa, saya pun dah tak ingat. Dah lama dah. Dah lama dah. Ingat dalam 18 tahun. 2008. 14 tahun, be, mewakili rakyat Malaysia kita. Sukan kayak yang single-single. Aku tengok abang ni, wow. Kenapa suka sangat sukan kayak ni, Pak? Pasal sukan ni agak-agak pelik sikit dan dia agak-agak ramai orang tak cuba lah. Kita cubalah masa tu. Apabila cuba dan selalu main ni nombor satu je kat Malaysia. Tak ada juga lah nombor satu. Kita ni tak adalah hebat sangat. Hebat lah tu, Bang, mewakili Malaysia. Tengah-tengah lah. Aduhai, tengah-tengah. Dan itu adalah sejarah sukannya. Dan sama itulah dia kenal Susana di luar sana kan. Tak ada, Cedek, tak ada. Kat sekolah. Dia selalu take aku sama sekolah dulu. Bang, abang kenal Kak Susana tu sama sekolah ke? Zaman belajar. Zaman belajar, be. Aduhai. Diam. Jangan bahaya. Ting. Okey, itu adalah kisah story dan kisah kejayaan untuk sukan kayak single bagi Man of the Malaysia. Yang ni kita cerita kisah Activa pula, Bang. Baik. So, kenapa abang suka Activa ni, Bang? Kita tengok safety features dia lah. Engine, teknologi dia lah. Yang paling pelik colour biru ni, Bang. Saya sebenarnya colour biru ni dah tak ada 4 bulan, 5 bulan. Aku rasa semua dah jarang dapat colour biru. Tetapi abang dah dapat colour biru ni hari. Ia kata biru ni agak terlalu unik. Bukan biru barisan sini, Bang. Bukan biru pakatan perikatan. Bukan keadilan. Tiga gabungan. Keadilan dicampurnya, perikatan dicampurnya, ting-ting-ting-ting, dicampurnya dengan Malaysia National. Lelah jadi biru macam ni, Bang. Betul. Kenapa suka sangat colour biru ni? Biru ni favourite colour saya lah. Memang favourite colour lah. Aduhai, tiga gabungan ni, Bang. Kebetulan pula bila Activa ni, orang rumah saya pun tiba-tiba jadi minat biru. Dia sendiri yang minta biru. Kebetulan dah kira saya punya favourite colour tu dah kena betul lah. Gantengnya pacarku. Ini
abang pun biru, Suzana pun biru. Ah, dia tiba-tiba Ativa ni dia nak warna biru. Dia nak warna biru. Selalu dia nak merah lah, putih lah. So, kan. Kalau tak dapat habislah dia kena pulas telinga abang lah, sampai biru. Mungkin. Kita tengok dulu baik daripada langit turun ke bumi berapa yang ada untuk abang Ato daripada langit turun ke bumi. Kau tengok ke tengah baik. Cik. Ada bang, yang ni untuk abang bang. Tarik minyak bang. Ya. Dengar cerita turbonya adalah jimat minyak. Ha, kita bagi kat abang. Ting 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 ting. Aku mana? Alamak, sibuk akak tu kat Suzana. Sabar. Kita bagi dia. Ya. Ya ni ada bang. Abang kena gelik dia bang. Sikit bang. Gelik ke kaya. Ting ting pada langit turun ke bumi. Cik. Ada untuk abang bang. Ha, kau tengok ke tengok bang. Ada bang. Ni bagi ke kat Suzana kita. Dan urusan. Sebelum tu kenal saya kat mana, bang? Saya kenal daripada YouTube lah. Oh, YouTube lah. So, macam mana YouTube saya tu menarik daripada YouTube yang lain? Cik Din, kreatif lah. Kreatif. So, urusan melalui WhatsApp saya rasa? Haa, melalui WhatsApp. Memang agak senang lah. Mudah lah. Semua dokumen kita bagi dengan WhatsApp. Dan lepas tu, loan dah lulus baru kita datang ke kedai. Dan kereta tu. Aduh, Kak Lia. Kenapa Kak Lia? Cik Din, tanyalah dia berapa bulan. Aku tunggu 6 bulan, 8 bulan tak dapat. Berapa bulan dah dapat kereta ni, bang? Lebih kurang 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan je, Bik. 2 bulan. 2 bulan, bang. Jangan lebih-lebih, bang. Nanti ramai datang jumpa saya. Dan interest. Interest kau nak tanya kan, Kak Lia? Ya. Interest. Interest berapa, bang, yang ni, bang? Interest 2.24. 2.24, bang. Yeah. Aduhai. Sekarang dah jadi 2.6, Bik. 2.7. Dah ada setengah-setengah tepat. Sekarang interest dah naik. Abang tahu kan? Ya, tahu. Sempat juga saya lock sebelum SST dikenakan. Betul. Semalam nak ambil kereta. Macam mana terlatah kat Suzana kita tu? Dia happy lah. Kereta baru. Dia buat apa kat abang? Dia buat apa kat abang semalam? Dia kalau boleh nak datang. Tapi datang. Sebab kerja dia tak kerja, babe. Kerja. Semalam aku kayak kat abang. Aku kayak kat dia. Dia kayak kat abang? Macam mana dia kayak kat abang? Jangan. Itu tak boleh cerita dalam ni. Jom kita tengok telatah. Kita kayak kat abang. Tu. Gantengnya pacarku. Pesanan terakhir daripada abang, the single man of the kayak, baik. Untuk teman-teman, rakan-rakan luar sana lah nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit, bang. Okey, dengan Cik Din ni mudah lah. Urusan documentation semua dengan WhatsApp. Loan dah lepas. Masuk loan dulu. Loan dah lepas. Then lepas tu baru booking kereta. Lepas tu apa yang mudahnya, paling bestnya, dah lepas kita ambil kereta, nak ambil kereta baru kita bayar semua. Sebelum tu tak ada apa-apa bayaran pun. Sebelum tu tidak ada apa-apa bayaran. So nak cari kereta, nak beli kereta, Cari Cik Din. Cik Din ke ada? Terima kasih untuk Aban Azizul. Ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa biru menggoda. Itu dah, putih lawa biru menggoda. WhatsApp segera kepada saya 012-340-0034. Sekali bang. Yes, dia. Rebutan seluruh kota, makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Bilakah kang bertemu, hilangkan rasa rindu, ingin ku minum.
Hehehe.